Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aditu billahi rabba bislami dina wa bi muhammad nabi wa rasulah. Rabbi syarali sadari wa yasirli amri wa lumukta tabi lisani Puji dan syukur kepada kehadiran Allah SWT bahasanya hari ini kita masih bisa melaksanakan tugas masih. Masih diberi nafas ya. masih diberi nafas, masih bisa bekerja. Selamat dan salam kepada juga kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, Teman-teman kepala sekolah yang saya banggakan, hari ini saya akan memaparkan tentang uh, buku administrasi kepala sekolah tentang laporan tahunan inventaris. Nah, Buku laporan tahunan inventaris ini diisi ketika akhir tahun. Nomor urut, nomor kode. Ini nomor kode barang ya. Nama barang. Nama barangnya apa? Jumlahnya berapa? Harga berapa? Itu harga yang ada di dalam buku induk inventaris. Baikkah situasinya? Kondisinya atau rusak? Atau rusak berat? Nah, ini ada rusak ringan atau rusak berat kita harus tahu nah buku laporan ini diisi dulu setelah itu diisi buku mutasi barang nah ini laporan mutasi barang nah teman-teman hmm. ini saya tutup dulu ini ya untuk buku tahunan inventaris buku laporan tahunan inventaris Uh, jadi uh, ini diisi di akhir tahun. Nah setelah ini jadi diisi buku mutasi barang. Uh, ada buku mutasi barang ada. Nah untuk apa guna mutasi barang? Buku mutasi barang ini adalah buku di mana jumlah barang yang akan dimutasikan misalnya barang yang tidak layak lagi digunakan. Meja yang tidak mungkin direhab lagi. Kursi yang tidak mungkin direhab lagi. Nah, ini harus dimutasikan. Nah, ini untuk laporan mutasi barang milik negara, ini biasa sekolah negeri. Nah, kalau sekolah swasta boleh boleh yang memang ada diberikan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan memberikan barang kepada bulan sebanyak sekian. Jadi ini harus dibuat laporan mutasi barang, karena barang-barang barang ini asalnya dari Dinas Pendidikan. Kalau dari Yayasan, untuk Yayasan buat juga. Nomor urut, nomor registrasi, nah, ini dilihat nomor registrasi yang ada di buku eh, induk inventaris. Nama barangnya apa? Bukti setor nomor tanggal kalau ada nomor yang ada di buku hmm, induk inventaris atau buku laporan tahunan. Nah ini diisi. Jadi di buku induk inventaris biasanya sebelum dimutasi barang di buku laporan dulu. Di buku laporan dikasih kode dulu ini barangnya sudah rusak berat jadi ditandai warna merah dulu. ini misalnya meja ada 5 e, sudah rusak berat berarti warna merah jadi kita e, tidak boleh buang langsung di buku laporan karena tahun depan buang tahun ini setelah dibuat merah tandai itu di copy paste kemari di mutasi barang jadi mutasi barang ini setelah di uh, tanda tangan oleh yayasan sudah disahkan boleh dibuang atau di dinas pendidikan sudah disahkan baru dibuang. Mata uh, mata anggaran penggunaan pengeluaran barang barang apa? Mata anggarannya apa? Dari mana dananya? Diisi nomor tanggal kontrak nama Tanggal yang diberikan, maksudnya barang itu diserahkan nomor berapa, atau kontrak. Ada kontrak, misalnya dari NGO atau dari uh, siapa yang ada, boleh juga diisi. Tang tahun pembelian barang, pembuatan, tahun pembuatan ada di buku, hmm, buku induk inventaris, ada tahun pembuatannya, ada tahun mereknya apa, nomor pabrik kalau ada, jenis barangnya apa apakah jenis kayu plastik, atau no. kasih perubahan, ah, ini untuk berkurang yang rencana di dibuang yang mana, ini jumlahnya disebutkan ini kan barangnya tadi sudah disebutkan nama-nama terus jumlahnya berapa, harga diprediksi berapa jumlah, ini yang bertambah kalau misalnya ini ada perubahan bertambah ini yang berkurang yang dibuang, yang bertambah, yang masuk. Kondisinya bagaimana, keterangan. Nah, ini buku mutasi barang ini. Setelah uh, di buku laporan tahunan yang sudah saya paparkan, di buku laporan tahunan sudah kita uh, kode bawa warna merah atau warna biru. Ini akan dimutasikan. Lalu di copy paste kemari lalu setelah itu disahkan laporan ini kepada yayasan atau kepada dinas pendidikan baru barang itu dimutasikan atau dibuang apakah dibakar apakah diberikan kepada yayasan untuk di uh, dijual atau apa atau mana itu yang yayasan yang dinas pendidikan juga diminta ketujuannya apa apakah dibakar atau dibawa kemana atau dibawa ke, di, dibuang ke mana ya biasanya kalau kayu bisa dibakar kalau barang-barang besi dijual ke orang beli besi tapi harganya murah seribu sekilo entah saya nggak paham uh, tapi yang namanya mutasi barang ini harus diisi dan laporan tahunan buku induk jadi buku induk inventaris barang buku laporan mutasi barang buku laporan tahunan itu diisi kalau yang buku lain seperti dir tadi ya daftar inventaris buang itu ditempel bukan buku ini saja ya teman-teman lebih dan kurang saya mohon maaf ya semoga ada bermanfaat bagi teman-teman yang belum pernah membuat buku buku administrasi barang yang sudah alhamdulillah dilanjutkan ya semoga barang-barang uh, yang ada di TK tersebut uh, tertib dan rapi uh, saya akhiri ya uh, ini saja yang dapat saya sampaikan teman-teman semua mohon maaf dan mohon bantuannya untuk dapat subscribe ya, channel uh, saya sekolah Nur Laila semoga berkembang terus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh